Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan sebuah cara ya, cukup unik. Tadi jalan-jalan di internet, nah ini hasilnya. Jadi kita bisa membuat foto kita atau foto orang lain menjadi lukisan klasik ya. Jadi lukisan yang jadul dan lain sebagainya. Lucu lah pokoknya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih dulu ya. Cuma silahkan teman-teman cari nih websitenya namanya ai-art.tokyo. Nah, kemudian teman-teman lihat bagian bawah sini ada select from library. Jadi teman-teman silakan select ya. Ini artinya kita mengambil gambar kita mau diubah ya. Nah, mau diubah, oke, kita klik. Nah, misalnya kita mau klik gambarnya ini si staff nih ya. Kemudian dia akan ini cost ya, udah di cost fotonya akan di send ya, akan di send, kemudian dia akan di face automatically crop ya, dia langsung diproses. Kalau misalnya gagal, teman-teman bisa langsung diulangi lagi, biasanya proses seperti itu ya. Nah, ini oke. Ini kayaknya gagal ya, kalau udah lama ini gagal ini. Internet pada bagus ya. Berarti servernya kurang bagus ya. Oke. Nah, gini kita coba reload. Kita reload lagi. Nah, di sini teman-teman pilih select ya. Select, try dulu mungkin ya. Try it now. Siap. Kita select dan kita ambil yang ini, yang ini aja. Oke, nah ini langsung dia edit ya. Kalau misalnya gagal tadi tuh, kalau udah lama kayak itu loadingnya berarti gagal. Nah, kita lihat gambar Pak Jokowi. Waduh, jadi kayak gini ya gambarnya. Nah, teman-teman bisa pilih efek-efeknya. Di sini banyak juga efeknya rupanya ya. Ray dan lain sebagainya. Nah, oke, itu saja ya mengenai cara mengubah nih gambar Pak Jokowi tadi. Gambarnya jadi kayak gini, diubahnya ya. Nah, lumayan beda ya. Ya, karena tampilannya tampilan samping. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di Kejar TV. Semoga bermanfaat.